Kejaksaan Negeri Kota Baru hingga kini terus mendalami dugaan adanya kasus di TPPKK Kabupaten Kota Baru. Cuma kita belum bisa fokus lagi karena masih ada kerjaan yang 2017 masih kita dahulukan, prioritaskan. Itu kan kita kan 2018 di awal, itu kami sementara masih jalan. Tinggal nanti nunggu perhitungan kerugian negara. Kalau emang ada kerugian negara, ya mungkin bisa tingkatkan penyidikannya, tapi kalau tidak ada, nanti dari APIP ya, apa itu inspektorat ataupun BPKP, BPK, nanti yang tidak bisa dilanjutkan. Masih menunggu pemeriksaan, masih belum selesai. Masih banyak data-data yang kita kumpulkan, tentang transaksi yang ada. Saksi sekitar 5-an ya. Masuk ketua PKK sendiri? Belum. Ini kemudian kita melakukan perusahaan dari bawahan. Pembendara, sampai nanti ke sekretaris, baru terakhir nanti ke kumpulan. Ini masih jalan. Cuma kita pendek dulu sementara, karena masih banyak. Ini, tujuannya personalitas itu terbatas. Sementara kasus yang masuk, laporan yang masuk ke kejaksaan itu, baik itu masuk ke intel maupun itu banyak sekali. Kita harus memprioritaskan mana yang benar-benar itu apa bisa diselesaikan tanpa ada tunggakan lagi. Kan juga enak, kalau ada tunggakan juga enak. Tanya terus kan, media juga tanya, pimpinan kita juga tanya sama. Masyarakat apalagi kalau itu tanya terus ya. Kita Mas Deddy sering tanya juga, PKK sampai mana? Ya saya jawab, ya sebenarnya masih jalan. Cuma kita fokus ke kerjaan yang tunggakan dulu.